berpuluh kawasan runtuhan cerun di Banjaran Titiwangsa berhampiran pusat pelancongan Canda Baik Bentong dikesan susulan hujan lebat 11 Mei lalu. Kejadian itu dipercayai berpunca daripada fenomena kepala air dan banjir kilat kali kedua yang berlaku di kawasan pelancongan itu dalam tempoh kurang 6 bulan. Visual runtuhan dikongsi juruterbang Kapten Khairul Azwan Jamaluddin selepas melakukan tinjauan sekitar lokasi kejadian. Bencana ini berlaku selepas hujan lebat biasa dengan 87.5 mm direkod dalam tempoh 3 jam. Runtuhan cerun ini hampir sama dengan kejadian di sekitar kawasan hutan Simpan Lentang 18 Disember lalu, menyebabkan beberapa kawasan di Karak dan Bentong ditenggelami banjir lumpur dan lebih 10 nyawa terkorban. Sisa runtuhan menyebabkan beberapa sungai utama yang mengalir ke Canda Baik dipenuhi lumpur. Ini punca pembalakan tu memang tak akan jadi kat sini. Ha, sebab pun kalau kepala itu datang mesti ada dengan balak-balak sekali hanya. Tapi ini tak ada. Yang ada pun lumpur dengan pasir-pasir je hanya kat sini. Kesan kejadian ini menyebabkan empat kampung di Canda Baik iaitu Kampung Sumsum, Kampung Cerengin, Kampung Pulau Santap dan Kampung Cemperuh dilanda banjir kilat dengan dipenuhi lumpur. Dua kejadian banjir kilat dan kepala air itu turut mengubah geografi tiga sungai utama di Canda Baik. Para sungai semakin cetek kerana mendapan lumpur selain lembangannya mendata kerana terhakis. Di beberapa kawasan berhampiran sungai pula dipenuhi timbunan batu. Demi tempat ni kosong aja, padang. Itu sekarang ni apabila air banjir, terus batu-batu semua penuh. Dan air pun hampir sampai pada leher lah. Masalah ini mengundang ketakutan penduduk dan pengusaha pusat penginapan di Canda Baik kerana sejak 2019, lokasi pelancongan terletak kira-kira 45 minit perjalanan dari Lembah Kelang kerap dilanda banjir kilat.